Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ini kita menyambung kitab kita hadis Fadail Amal, dan kita sampai kepada hadis yang ketiga, hadis yang 74 ya. Sampai pada hadis 74. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-74. Wa'an Ma'dan bin Abi Talhah Al-Ya'mari qala laqitu thawban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu akhbirni bi'amalin a'malahu yudkhiluni lidkhilni Allahu bihil jannah aw qala qultu bi'ahabbil a'mal ila Allah fasakata thumma sa'altuhu fasakata ثم سألته ثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. Ma'dan bin Abi Talhah Al-Ya'muri berkata, aku pernah bertemu Thauban, hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku meminta, berikan kepadaku tentang satu amal yang boleh aku kerjakan, maka Allah akan memasukkanku ke syurga. Atau aku mengatakan, berikan padaku tentang amal yang paling dicintai Allah, tapi beliau diam. Aku kemudian bertanya lagi, tetapi beliau diam. Aku bertanya untuk kali ketiganya. Aku menanyakan dan beliau menjawab, aku menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, perbanyakkanlah sujud. Sesungguhnya setiap sujud satu kali niscaya dengannya Allah mengangkatkan darjatmu dan menghapuskan daripada kesalahanmu. Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kita masih lagi bicara mengenai kelebihan solat ya. Di satu hari Ma'dan bin Talha Al-Ya'muri bertanya kepada Thauban, pembantu Nabi SAW, apa amal yang paling Nabi SAW suka? Banyak kali ditanya. Jadi Thauban fikir. Dan dia kata, aku pernah tanya soalan sama kepada Nabi SAW. Jadi apa kata Thauban? Amal yang paling Nabi SAW dan paling Allah SWT suka dan akan merapatkan kita kepada syurga adalah dengan banyak sujud. Kan? Kerana sujud itu, yakni sujud itu sembahyang. Sekali kita sujud, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjat kita dan menghapuskan kesalahan kita. So kita dah kongsikan pada kelas-kelas yang lepas, pada hadis-hadis yang lepas. And kita ni paling kurang lah, usahakan. Satu hari biar ada 40 rakaat sembahyang. Jadi maknanya at least paling kurang 40 kali sujud. Usahakan ya. Jadi mana nak dapat 40 tu, kita dah kongsikan kan. 17 rakaat ni adalah solat yang wajib. Kan subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Ada 17 rakaat. Kemudian solat qabliyah dengan ba'diyah. Qabliyah dengan ba'diyah ada 14 rakaat. So 17 tambah 14, 31. So 9 rakaat lagi kita nak cari. 9. 9 ni apa-apa lah ya. Tapi yang penting dia adalah taubat sebelum kita tidur tu, solat taubat 2 rakaat. Kemudian kita solat nanti bangun solat tahajud 2 rakaat. Kan? Kemudian kita solatlah solat minta hajat biar Allah kekalkan iman kita 2 rakaat. Lagi 3 rakaat ni agak-agak apa? Witir 3 rakaat. Kan? Maksudnya 40 rakaat. Kalau kita tak boleh nak malam, duha pagi-pagi, duha boleh 4 rakaat lagi. Lagi banyak lagi bagus lah. So, jadi maknanya dengan kita memperbanyakkan sujud, banyak kelebihan dia. Antaranya adalah Allah bimbing kita kan, sebab setiap kali rakaat kita ada membaca surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ni Allah sebut dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim, ya Allah hidayahkan aku jalan yang lurus. Okey. Jadi maknanya
dan juga sujud tu sendiri, setiap sujud dia mengangkatkan darjat kita dan juga menghapuskan dosa-dosa kita. Itu amalan yang paling maknanya menghampirkan kita kepada syurga. Jadi dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut sembahyang adalah satu cara untuk maknanya untuk mengaitkan kita ataupun menyambungkan kita dengan hubungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hari-hari ibadah ni dia ada banyak, tapi hari-hari sembahyang tu dia untuk connect, untuk connectkan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dengan sujud dia akan mengangkatkan darjat kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita.